Saya Dr. Indarti MPD, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Inklusi kurikulum adalah pendekatan terintegrasi materi kesadaran pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, inklusi kesadaran pajak di lapisan masyarakat dimanfaatkan untuk membantu agar masyarakat terlibat hingga memiliki kesadaran serta bahu-membahu memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar. Edukasi perpajakan memakan waktu yang relatif lama, namun merupakan proyek besar untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemangku kepentingan pendidikan, karena kita akan mempersiapkan generasi mendatang yang sadar dan taat pada pajak untuk menitipkan masa depan bangsa ini. Mari bersama-sama kita sukseskan kesadaran pajak sejak dini. Pajak kuat, Indonesia maju. Saya Ilyas Johari, SPD MM, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang. Kebanggaan bagi kami atas kesempatan sekolah kami dijadikan piloting inklusi kesadaran pajak di tingkat SD, SMP maupun SMA di wilayah Dirjen Pajak Jawa Tengah 1. Sesuai dengan misi kami, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, menjadikan lokomotif-lokomotif baru menuju Indonesia Raya, dan yang ketiga mewujudkan kesejahteraan bersama, maka pendidikan di sekolah kami dikembangkan dengan mengkombinasikan dua nilai, yaitu spiritualitas dan kecintaan terhadap tanah air ini. Dalam rangka mewujudkan karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara, maka kami akan menanamkan kesadaran pajak di sekolah kami, nilai-nilai kesadaran pajak di sekolah kami dari generasi ke generasi. Mari kita sambut generasi emas Indonesia taat pajak. Pajak kuat, Indonesia maju.